Hebat ya pasangan. Berapa tahun menikah, bro? Kalau nikah udah 5 tahun, tapi udah sama Kimi 8 tahun. Oh, okay. Pacaran 8 tahun, 3 tahun, udah nikah 3, 5 tahun. 5 tahun ya. Dulu 8 tahun yang lalu ketemunya tuh gimana sih? Kan beda dunia kan? Beda dunia. Model satu adalah olahragawan. Kita tuh fun fact-nya ya, kita sama-sama saling gak tahu. Saya gak tahu dia pemain bola, dia juga gak tahu saya model. Oh gitu? Maksudnya kamu gak lihat dia seperti ini? Benar. Aku lihat wanita yang cantik. Ini. Gak tau profesinya apa? Aku gak tahu. Oke, ketemunya di? Serious. Ketemunya di? Ketemu after show, acara show, temen. And then dia habis show, then after show itu kan ada gathering teman-teman, terus kebetulan aku di situ, terus aku bilang, tanya temen aku, siapa ini? Dia bilang ini, Kimi Jayanti, model papang atas. Nomor satu? Ya, nomor satu. Iya. Oh, pas dong, pemain bola nomor satu. Oh, pemanasannya sombong. Enggak. But then, kenalan itu 2012. 2012. 2012. And then cobanya. Kamu dulu yang suka sama dia? Pasti dong. Pasti. Hey, cewek kayak gini mau ketemu di mana, bro? Melayang dah lu. Agak gemes ya. Gemes banget. Terus. Terus coba pendekatannya agak rumit ya. Pendekatan. Karena susah. Ketika aku kontak, hai apa kabar, baik, let's go out for lunch, makan, hilang lagi. And then gak balas, and then gak okay, direspon, gak direspon. Gak segampang itu. Iya. Mungkin bukan gak segampang bro, tapi ya masih ada pacar waktu itu. Mungkin. Pas diajak itu kenapa agak menghilang, kenapa? Karena jujur ya, takut. Terus terlalu jujur, takut. Gak dia tahu. Bukan. Dia tahu. Gini, ini fun fact ya. Di Indonesia ini, ketika orang lihat masyarakat atau siapapun, atau cewek, lebih ke cewek lihat laki-laki hitam, pasti mereka takut. And then mereka lebih pilih mungkin bule, namanya bule putih gitu. But menurut aku, makanya kita punya anak, kita ajarin mereka bagaimana mereka lihat orang bukan dari appearance. Dan kita bawa mereka banyak traveling, jadi mereka bisa tahu di mana-mana ada kulit beda. Yeah. And then kulit itu oke. Okay. Tapi aku ke dia bukan seperti itu. Simply because I think that Greg kelihatannya seperti fisiknya agresif gitu loh. Paham ya? Jadi agresif. Iya. Jadi bukan karena rasis, No. Mungkin wan lo. Dalam arti mungkin ya lebih inilah ya gitu. Enggak gentle gitu loh orangnya tuh. Gentle tuh apa bahasanya ya? Gentle gitu ya. Bukan gentle itu. Kalau gentle. Kalau kayak apa kabar aja ngajak makan kan serem ya. Iya. Something like that. Kita tuh perempuan gimana? Ajarin. Kalau ketemu cewek, mau ajak gimana? Masa mau ajak apa? Kalau bukan ajak makan. Ngobrol aja dulu, aku boleh gak ke rumah kamu gitu. Oh itu udah lebih intens, ke rumah orang. Tapi akhirnya Lulu gimana? Lulu ketika apa? Ketika suatu saat saya menerima ininya dia. Ajakannya, yuk kita makan yuk. Oke deh, I'll go eat. Oh jadi tiga kali? Ketiga kali. Kalau pertama kali 2012, kedua 2000. Ini bertahun-tahun ya? 13. Cantik Anda ya? Emang cantik. Emang cantik. Dan terakhir itu pas Valentine's Day. Tahun 2015. Wow. Jadi nggak pernah menyerah? Ngapain? Kenapa menyerah sampai sebegitu mau? Enggak, mungkin bisa dalam satu tahun hanya sekali aku WA. Ke Kimi? Ke Kimi. Ke cewek lain? Banyak lah. Bro, wajar lah. Single, gak apa-apa. Single. Iya kan? Main bola lagi. Apalagi. Akhirnya tapi selalu Kimi ada di ingatan, Kimi. Enggak juga, kebetulan hari itu, jujur ya, hari itu kesepian. Oh kesepian. Hari Valentine's Day, enggak ada
teman gak ada lawan. Jomblo. Buka HP, dia cari-cari, oh ada dia. Aku coba dong, usaha lagi. Hai, apa kabar? Happy Valentine's Day. Balas. Kebetulan dia lagi di Amerika. And then, ya mulai nyambung lagi. Nyambungnya lebih baik daripada sebelumnya. Bermula dari hari kasih sayang. Betul. Memang kebetulan mungkin dia juga lagi melo. Iya. Betul. Tapi itulah namanya jodoh ya. Kan kita tidak tahu dengan siapa dan dengan cara apa. Betul. Akhirnya bersatu seperti ini. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Katanya ada artikelnya Kimi. Kimi takut sama pelakor. Wow. Bersuamikan Greg Wokolo. Kimi takut. Yeah. Greg jadi diambil sama cewek lain. Tidak pernah merasa khawatir. Akan pelakor The Real Man Connot. The Real Man Connot. Iya maksudnya. Kan. Oh, jadi maksudnya takut dengan bukan pelakor. Salah tadi tidak takut dengan Kimi pelakor. Tidak takut. Iya. Karena kalau menurut saya ya, the key of happiness in life adalah kita nggak perlu kontrol apa yang kita nggak bisa kontrol. Salah satunya adalah cinta. Betul. Cinta itu hal yang kita nggak bisa kontrol. Yes. Lu saja. I mean like real man cannot be stolen. Ya, seorang lelaki yang benar-benar lelaki tidak bisa dicuri orang. Ya. Oh gitu loh. Oh iya dong. Yes. Gitu loh, Pi. Lalu ngomong sama Greg. Sayang, kalau menurut saya nih ya, sometimes if something like that happen, saya nggak bakal nyalain perempuannya, but I will blame you. Betul. Iya. Itu sudah pasti. Dan Anda takut? Takut, enggak, respect ya. Wih, jauh. Kamu sama jauh aku, Papa. Oh, kamu takut, Ma. Hei. Di pas ini sok laki di rumah gig. Hey, apa? Jadi terusin teruskan yang apa yang Kimi bicara, karena I think urusan pasangan itu harus berdiri dengan kepercayaan. Kalau itu enggak ada, it's waste of time. Enggak apa-apa, Ving, enggak apa-apa lu gitu. Ya buang waktu. Sabar. Enggak apa-apa. Sabar. Enggak apa-apa, udah. Rumah tangga orang beda, Pi, udahlah. Come on, bro. Kita lihat. Tapi ada rahasia lagi di antara mereka. Artikel berikutnya. Ini dia. Rahasia Kimi Jayanti harmonis dengan suami. Saya enggak pernah cek handphone. Iya beneran. Benar itu. Sama. Kamu juga kan? Sama. Dari kita pacaran enggak pernah. Kenapa? Pindahan. Jangan-jangan ada rahasia loh itu. Enggak pernah. Beneran. Pernah cek HP. Tapi dikunci enggak? Pakai apa? Kita tahu. Kita berdua tahu. Tapi but I never touched it. Apakah takut menerima kenyataan ada sesuatu yang mengejutkan? Tidak? Enggak sih. Enggak ada yang disembunyi. Apa aku mau lihat? Lihat juga. Ya, aku boleh lihat ya sih? Boleh. Aku masukin nomor aku ya. Karena jadi begini, kalau HP, I think HP itu privacy orang. Ya. Walaupun Ivan itu suami istri? Pasti, semua orang punya space dia. And then aku tahu kapan dia butuh space dia. Itu kapan dia kerja, dia pegang HP karena like I know semua orang, kita nggak mungkin 24 jam ngepress orang. Itu buat orang itu nggak nyaman. Tapi Kimi laki-laki hebat banget ya. Dari dia ingat pertemuan, tanggal berapa, itu tuh udah poin besar untuk seorang laki-laki. Itu justru yang malah bikin saya ini jadi whole seperti ini. Maksudnya percaya dengan everything. Karena I know since day one. Karena... Anak ketiga nih bentar lagi. Bagaimana kalau kita undang Akira sama Dominic? Dom, ya. First time eksklusif untuk apa? For FBB. The party. Yes, beneran. Oh my god, sesaat lagi tetap di sini di FBB. Siapa dirinya memilih kosong. 5, 6, 7, 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
Yeay.